Bagaimana hukum pernikahan yang dinikahkan oleh yang bukan bapak nasabnya? Tak sah. La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Bagaimana kalau dia bapaknya tak ada? Kalau tak ada ayah, atuk. Atuknya tak ada. Abang, abang tak ada. Adik, adik tak ada. Abang ayah tak ada. Adik ayah tak juga ada. Saudara sewali tak juga ada. Sebatang kara. Maka walinya walinya wali hakim. Wali hakim siapa? Pak Kuah. Maka baik-baik sama Pak Kuah. Kalau Pak Kuah datang, kasih kopi luwak. Apa hukumnya jika ada orang pergi ke dukun berobat karena orang itu terkena santet? Siapa saja yang terkena santet, maka pergilah ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Nah, saya tak pula bawa HP, nomornya tinggal ada situ nomor. Pergi ke Al-Falah, Jalan Sumatera, jangan lagi ke dukun. Man ata kainan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Sebelum tidur malam baca kul huwallah 3 kali, kul ambil falak sekali, kul rabbinas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali, sependek-pendek bacaan ruqyah. Kul huwallah 3 kali, kul ambil falak sekali, kul rabbinas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Dibaca, dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala semua. Nah, kalau suaminya kerasukan jin, kerasukan setan, bacakan ke telinga kanannya. Allahu la ilaha illa huwal ayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Aduh, begitu juga sebaliknya. Kalau bininya diganggu, kalau dua-duanya terganggu, apa ya lah. Tolong bedakan anak yatim, anak yatim piatu, anak piatu. Anak yatim ayahnya meninggal, anak piatu maknya meninggal, yatim piatu dua-duanya meninggal. Payah-payah. Pak Ustaz, apa hukumnya jika ada orang mau masuk polisi anaknya, orang tuanya mengeluarkan uang yang banyak, sogok, mau nyebut sogok aja payah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah melaknat yang menyogok, yang menerima sogok. Mau jadi dokter, nyogok. Mau jadi perawat, nyogok. Mau jadi polisi, nyogok. Mau jadi PNS, nyogok. Mau dapat proyek, nyogok. Makan sogok, duit sogok, dibawa ke Makkah. Menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. La labbaik wala sa'daik. Tak dapat haji mabrur. Haji mabrur. Kenapa? Karena pakai duit haram, haram, haram. Ini anak-anak yang baik-baik. Saya sudah ceramah hampir 1 jam, anak-anak tetap fokus mendengar ceramah. Nah, luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini pasukan inti. Inilah yang akan menjadi wali kota Pekanbaru 2038. Ini kepala dinas pendapatan daerah, kepala kantor Kementerian Agama. Itu dinas pemuda dan olahraga. Jangan sembarangan dengan mereka. Makanya saya hormati mereka ini. Nanti sudah tua 2038, Abdul Somad menggeletar, mereka lah yang akan mengundang. Diundang mereka.